Oke, hari ini kita akan sambung topik yang terakhir tingkatan 1. Kita akan tengok pepejal geometri. Pepejal. Kat sain kamu dah belajar pepejal? Ya. Pepejal. Pepejal ni maksudnya benda yang boleh kamu sentuh dan pegang. Objek. Dia lebih kepada 3 dimensi. Apa maksud 3 dimensi? 3D. Memanglah 3D. 3 dimensi. Kamu nak tengok cerita kartun tak? Ya. Kamu nak tengok cerita kartun tak? Okey, kartun apa yang biasa kamu tengok? Okey, kamu selalu tengok SpongeBob. Nak tengok? SpongeBob itu adalah kartun 2 dimensi. 2 dimensi kan? Ha, itu SpongeBob. Kartun 3 dimensi? Itu 2 dimensi. Yang paling senang? Upin dan Ipin. Bobo Boy. Tengok je, kamu tengok je kartun tu ya, tapi tak tahu. Ultraman. Kan? Saya tak pernah tengok lah Ultraman 3 dimensi lagi. Okay? Boleh? 3 dimensi tu, dia bila kamu tengok, walaupun dia dilukis, kamu nampak ada 3 permukaan pada objek tersebut. Okey, pepejal geometri ataupun kamu biasa dengar orang sebut bongkah tak? Bongkah. Bongkah juga merupakan satu objek yang dinamakan pepejal geometri. Kalau kamu lukis sebelum ni, kamu belajar poligon, betul? Poligon. Segi empat. Segi empat kan? Kamu lukis segi empat. Kamu tahu dia punya, dalam lukisan segi empat itu, dia ada panjang dan lebar. Betul? Panjang dan lebar. Segi tiga ada panjang tapak dan tinggi. Dua je. Dua satah saja yang kamu tahu. Dalam tiga dimensi ini, biasanya dibagi kepada tiga. Ada tiga. Panjang, lebar dan tinggi. Panjang, lebar dan tinggi. Boleh? Faham ke? Okey, bagi saya satu objek yang nak tunjuk yang cantik sikit. Warna hijau tak boleh, nanti hilang. Okey. Saya ada pegang satu objek. Ha, ini pun ada hijau, hilang dah. Boleh. Tak payah, tak ada kat situ. Okey, saya ada objek ni. Apa kamu panggil? Kotak. Ha, lepas ni jangan panggil kotak. Kotaknya, kotak itu maksudnya ni. Ha, kotak. Kan? Kotak. Dia ada nama dia. Okey. Kalau macam ini, kalau kamu tengok objek ni, sama panjang tak semua? Tengok permukaan depan je dulu. Sama panjang tak semua ni? Sama. Tak. Okey. Tak sama. Kalau tak sama panjang, faham? Okey, ambil yang bunga-bunga tu. Ha, baik tu. Tu lagi satu. Sebab saya suruh kamu bawa supaya kita ada banyak bahan. Bak satu lagi. Okey, tengok ni permukaan depan dia sama tak? Tak sama. Yang ini? Tak sama. Yang ini? Sama. Semuanya sama. Okey, untuk objek permukaan yang macam ini, segi empat yang tak sama ni, segi empat tepat ni, ada satah yang berbentuk segi empat tepat ini, kita namakan dia sebagai kuboid. Bukan kubo. Kuboid. Kubo segi empat tepat juga, tapi dia ke dalam. Kamu tak boleh pegang. Ha, kalau buka ini, jadilah dia kubo. Tengok ke dalam. Boleh?
Yang objek itu kita panggil dia kuboid. Nampak? Ni kuboid. Yang ini kalau segi empat sama, semua sama permukaannya, kita panggil dia kubus. Apa contoh lain yang berbentuk kubus? Dadu. Dadu lagi? Ais. Dia punya ais dia seorang lagi. Saya tak pernah tengok lagi ais segi empat sama tu yang kubus tu lagi. Ha? Kursi tak boleh, meja tak boleh. Dia macam ni, kotak. Berbentuk segi empat tu. Yang kamu selalu main yang macam ni, ni pusing-pusing, pusing-pusing tu. Kau panggil dia apa? Sebab apa panggil dia kubik? Dalam bahasa Melayu, kubus. Dalam bahasa Inggeris, cube. Panggil kubik. Main yang pusing-pusing-pusing. Saya pun tak pernah main benda tu. Sebab setiap kali buat, semua tak dapat-dapat. Okay, lagi? Contoh lain? Ha, lepas ni balik daripada sekolah ni, kamu perhatikan keliling. Ha, mana itu kubus? Iaitu kuboid. Yang ini? Kuboid. Yang ini? Kuboid juga kan? Okay. Yang lain tak ada? Bawa lain, benda lain? Ada? Itu sama je. Benda lain tak ada? Allah. Siapa ada bawa bekas air? Bekas air? Tengok bekas air kamu. Ada? Ada bekas air? Oh, semua orang eh. Tak boleh yang terbentuknya lain. Bekas air. Saya ada tapi kat kereta. Saya pun bawa bekas air. Saya bentuk apa? Okay. Kamu pernah makan kerepek kentang? Dia ada kotak tu kan? Kotak pula. Tempat isi tu lah. Ha, dia letak susun kat pasar raya tu. And apakah bentuknya? Dia berbentuk C. Ha, Mr. Potato. Lagi apa? Pringle. Kan? Lagi? Ni ni. Ha, ini pun. Oh, tak boleh angkat. Macam ni lah. Dia bentuk bulat. Dia bulat. Satu permukaan tu bulat dan melengkung. Okay. Itu dinamakan silinder. Siapa yang pernah pergi melancong ke luar negara? Endon tak ada. Okay. Kamu pernah tengok cerita? Kamu kan suka tengok TV kan? Pernah tengok cerita? Apa kenama king tu apa? King. Bukan. Ah, Scorpion King. Lepas tu masuk ke dalam piramid. Ah, bentuk yang macam tu dinamakan piramid. Bentuk macam mana? Dapat bayang kan? Pernah tengok? Okey. Selain daripada itu, kamu pernah makan aiskrim? Pernah? Aiskrim itu berbentuk kun. Kamu pun panggil aiskrim kun. Betul? Okey. Satu nasihat saya kepada kamu yang membeli aiskrim kun. Kun. Kun payah kun. Okey. Aiskrim kun tu, kalau kamu pergi beli kat kedai kan, tak apalah yang dalam peti ais kamu buka tu ambil, yang buka pembalut tu kan. Ha, itu tak apa. Tapi kalau kamu membeli aiskrim yang orang naik motor kan? Kan? Saya nasihatkan kepada kamu bukan jangan beli, tengok. Tengok macam mana dia servis dia. Okay. Sebab apa? Kita kena jaga kebersihan. Kamu bayangkan dia naik motor pegang handle. Lepas tu dia pegang loceng lagi. Kiring, 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 kiring. Tu kan? Oh, kamu tahan dia. Dia pun berhenti. Aiskrim kun satu. Dia ambil kun tu. Ha, dia ceduk. Lepas tu kamu pun makan lah sampai habis yang dia pegang tu. Kamu tahu tak dia pegang apa sebelum tu?
Kecuali lah dia dengan ambil tu, kejap ya, dia ambil plastik sarung tangan, ambil kun tu, pegang kun tu, letak. Tak apalah. Kan? Kalau kamu nak makan, boleh, tak ada masalah. Kamu nak makan boleh. Tapi jangan makan habis dengan kun-kun tu. Faham? Makan aiskrim yang kat atas tu je tak apa. Kamu tengok dia pegang kat mana. Boleh? Nasihat saya lah. Tapi kalau kamu nak makan, suka hati kamu. Perut? Bukan perut saya. Okey, dan yang terakhir. Kamu biasa main? Bola. Apa bentuknya? Bulat. Kita tak. Kalau dia dua dimensi, kertas ni, kalau kopi ni, kopi ni bentuk bulat. Tapi kalau yang bola itu dipanggil berbentuk sfera. Bumi kita bentuk apa? Sfera. Jangan lepas ni kata bumi kita bentuk bulat. Bulat ni bulat. Okey, ada soalan? Apa dia pepejal geometri? Pepejal geometri ialah bentuk tiga dimensi. Habis. Ada soalan? Okey, kita tengok kita tengok yang bunga-bunga ni. Okey, yang bunga-bunga ni. Kamu kena tahu ciri-ciri apa yang ada dalam kuboid. Kuboid ni lah. Okey, apa nama dia? Okey, yang pertama sekali ini surface yang ini. Kita panggil dia sebagai hey. Muka. Muka. Ini panggil muka. Atas? Muka. Kepala. Tepi? Pipi, ya. Yeah. Muka, 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 semualah muka. Boleh? Semuanya dinamakan muka. Muka. Okey. Lagi? Ini, ini, ini. Kita panggil dia? Sisi. Tak. Kalau dalam rajah, kita panggil dia sisi. Tepi. Yang ini, kita panggil dia? Tepi. 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 Tepi meja. Mana tepi meja? Tepi. Tepi meja. Tepi kotak. Okey. Lagi? Ujung. Ujung ni. Yang jorin ini? Tahu jorin? Tahu. Yang jorin yang tajam itu, kita panggil dia? Bucu. Boleh? Siapa pernah langgar bucu? Saya. Kalau langgar bucu, kena kepala? Pecah. Berdarah je. Okey, boleh? Okey, siapa yang ada kotak itu, kamu tengok kotak kamu. Kalau kuboid ini, kamu tengok ada berapa bilangan muka? Kira? 5, 6, 6. Ada 6 muka. Ada berapa bilangan tepi? 8. Ambil, ambil. 12. 12. Itu bawah. Ada berapa bilangan 12 tepi? 12. 12. 8. Tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 2. Ada berapa bilangan bucu? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kubus. Kubus. Tahu kubus? Kubus dan kuboid, ciri dia, ciri-ciri dia sama. Cuma saiz, saiz untuk setiap tepi itu yang berlainan. Boleh? Sebab bentuknya sama, betul? Betul?